Andainya aku pergi dulu sebelum monetize. Buin suara ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Zul Zarizi daripada channel Zul Zarizi. Aduh. Okey, untuk video kali ni saya nak borak sikit pasal kembalinya YouTuber yang popular iaitu YouTuber Sugu Parbitra. Sejujurnya, saya dah lama tak follow channel Sugu Parbitra ni. Semalam, iaitu pada malam Jumaat, lebih kurang pukul 12, saya tengok dekat dalam saya punya subscription bahawa video Sugu Parbitra terpapar. Agak mengejutkan sebab masa saya tengok tu dah 5 minit video itu dipublish. Ketika itu hanya 2 atau 3 view saja. Jadi saya pun pergilah ke channel tersebut kan. Yang hasilnya kalau YouTuber-YouTuber yang besar macam Sugu Parbitra tu yang ada 800,000 subscriber tu, biasanya bila dia post saja memang boleh dapat ratus atau puluh. Saya juga menjadi pengkomen kedua masa tu. Amat mengejutkan juga dalam masa 5 minit saya boleh dapat jadi pengkomen kedua. Memang agak mengejutkan bagi channel yang besar macam tu. Selepas itu saya tengok, oh patutlah, rupa-rupanya channel Sugu Parbitra tidak aktif selepas 4 bulan Video terakhirnya adalah pada 4 bulan yang lalu. Patutlah agak-agak kurang view pada waktu itu. Tapi selepas itu mungkin saya tahu 2-3 hari dah naik balik lah kan. Selain Sugu Parbitra, saya juga akan bincang juga satu YouTuber yang juga yang tidak aktif untuk beberapa masa yang panjang. Nanti saya ceritakan juga Boleh, mula-mula kita cerita pasal Sugu Parbitra punya channel. Untuk pada laman website yang biasalah kita nak tengok tentang perkembangan view, perkembangan apa, anggaran income, iaitu socialblade.com. Kita lihat masa dia tidak update, iaitu pada bulan 2 ni, lebih kurang view yang dia dapat 5,000 sehari. Masih banyak kan. Walau bagaimanapun sepatutnya sekiranya dan sepatutnya sekiranya update, sudah tentulah dia punya view lain Saya tengok pada hari semalam, view dia daripada 5,000 view sehari naik kepada 15,000 sehari selepas dia upload video yang baru. Itulah kesannya Sebab saya rasa kalau anggaran video dia satu hari mungkin lebih daripada itu. Hari dianggarkan hanya mendapat $1 hingga ke $20. Agak rendahlah bagi channel yang mempunyai 800,000 subscriber Selepas saja video terbarunya di publish, meningkat dan $4 ke $21 Satu angka yang jauh beza. Kalau tengok pula daripada segi subscriber, nampaknya tiada penurunan. Kira dia bernasib baik lah kan. Itu sedikitlah statistik yang kita boleh lihat bagaimana kalau tidak update, mungkin akan memberi kesan kepada channel kita. Apatah lagi kalau channel suam-suam kuku macam Zul Zarizi ni. Kalau 4 bulan tak upload video, tak lagi lah. Kalau setiap bulan view dapat 2-3 je. Lain daripada Sugu Parbitra, ada satu lagi YouTube channel yang cukup popular yang antara channel awal yang saya subscribe pada tahun lepas, iaitu Top 5 Channel Top 5 ni pun memang cukup besar. Ada 445,000 subscriber Tapi dia tak update sejak 3 bulan yang lalu. Kita tengok dalam Social Blade dia punya earning ataupun anggaran pendapatan $0. Kenapa? Mana boleh $0? Ada hutang ke? Pas saya semak dekat Social Blade tu, rupanya pada 30/1/2021 ada penurunan mendadak sehingga mencecah angka negatif 2.9 juta view. Banyak ya terjadi ni. Ini pendapat saya Saya tak kerja dekat YouTube, jadi saya tak tahu jawapan sebenar. Tapi ini pendapat saya, kenapa view dia boleh negatif sampai 2.9 juta tu? Kemungkinan besar dia delete salah satu video dia, ataupun ada beberapa video dia di delete oleh YouTube. Jadi yang mana satu saya tak tahu Ataupun mungkin ada robot ke yang telah menyebabkan impaknya pada Top 5 ke? Saya tak boleh jawab tu. Hanya mungkin Top 5 boleh jawab, ataupun mungkin siapa yang kerja YouTube lah kan. Kita boleh tengok sedikit dekat dalam YouTube punya guideline Account boleh di
diinaktifkan oleh YouTube sekiranya nombor satu tidak login dalam YouTube selama 6 bulan. Dua, tidak upload video ke tidak tengok video atau komen video channel itu salah satu. Kenapa saya memang kita kena sentiasa aktifkan lah. Jadi bila saya baca ni saya tak risau lah. Andai kata kan, andainya aku pergi dulu sebelum monetize, kalau 6 bulan tak aktif, YouTube akan inaktifkan. Mungkin boleh bye-bye kan. Ini pandangan saya je lah. Saya rasa ada juga yang lama tak inaktif, ada juga kan video. Okey, rasanya cukup lah setakat ini untuk video kali ini berkenaan dengan apabila account, apabila channel tidak aktif. Dan mana saya bagikan dua contoh dan apakah kesannya. Ke sendiri yang dah popular tu dapat ada kesan yang agak negatif. Bayangkanlah kalau channel kita ni yang suam-suam kuku, tak berapa nak orang tengok, subscriber hanya 1000, itu akan memberi kesan yang lebih lagi. Okay, macam biasa, kalau anda lupa nak subscribe, boleh subscribe, boleh like, share, dan tinggalkan komen di bawah ini, berikan pendapat anda. Saya Zul Zariti, bye. Apa tinjau-tinjau tu? Tengok video lain.